Seorang wanita tersangka pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur Selasa pagi dibawa petugas Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Ditreskrimum Polda Jambi ke Rumah Sakit Jiwa di kawasan Jalan Patimura. Setibanya di rumah sakit, tersangka digiring ke ruang pemeriksaan guna menjalani pemeriksaan awal oleh dokter spesialis kejiwaan. Hasil pemeriksaan awal, tersangka tidak dikembalikan ke Satuan PPA Polda Jambi, melainkan dimasukkan ke ruang isolasi khusus Rumah Sakit Jiwa. Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Jambi Zakaria menyatakan kejiwaan tersangka akan diobservasi dokter spesialis jiwa guna memastikan kondisi kejiwaan maupun kelainan seksual pada diri tersangka. Sesuai prosedur, tersangka akan dirawat selama 14 hari. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan. Sesuai SPO kita itu selama 14 hari kita observasi nanti dengan spesialis jiwa yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau memang kita butuh nanti terus jalan mas. Psikologi. Terus kita akan panggil psikologi. Saat ini jumlah korban akibat perbuatan tersangka berjumlah 17 orang anak dengan rentang usia 8 hingga 14 tahun berstatus pelajar SD dan SMP. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi. Terima kasih. Ya, kawan-kawan, terima kasih.